Makanya waman yusri yusro, bersama dengan kesusahan pasti ada kemudahan di dalamnya. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua orang punya masalah. Bohong kalau ada orang tidak ada masalahnya. Coba, semua kita punya masalah. Ketika ada masalah, yang pertama solusinya, pada cing sempat jammu bos. Carita mati kau bisa sukses kalau kau tidak sholat. Saya kasih contoh. Pak RMS waktu bupati ada ajudannya sampai sekarang. Coba kalau Pak RMS panggil ajudan. Ajudan, biar itu ajudan lagi makan kuaci sanggarak pelah. Ajudan langsung lompat sepong. Perintah. Kira-kira berani Pak ajudannya RMS? Ajudan, tunggu dulu Pak. Bilang aku diinjak lehermu. Coba Pak. Itu manusia. Begitu takutnya kita sama manusia. Tapi begitu Allah panggil ki, hayyalah salat. Hei, sini kok sembahyang. Tapi apa kita jawab? Tunggu. Tidak cukup situ, Allah panggil ki lagi. Hayyalah falah. Eh, Dasat, sini kok. Saya kasih kok kemenangan. Bapak tahu artinya hayya alal falah. Sini saya kasih kau kemenangan. Jadi bapak-bapak yang mau menang pilkada, jawab itu azan. Jangan pergi kasih uang orang 300-300 ribu. Nggak laku itu Pak. Masyarakat sekarang pintar nih Pak. Nah bilang ambil uangnya, tolak maksudnya. Kaum itu semua silakan. Kau larang orang korupsi tapi kau siap menerima serangan fajar. Kau mana itu Pak Guru salah. Ayo. Bapak kalau mau menang, panggilan asan datang kalau bapak seorang muslim. Coba lihat itu kalau anggota DPR rajin ke masjid. Biar tidak kampanye, menang Pak. Orang tahu, orang baik. Tapi kalau mau pakai dipilih baru datang di masjid. Prah! Nah bilang, pencitraan. Gaspol atau rem-rem? Gaspol atau rem-rem? Dengar Pak Rusdi, mereka yang bilang. Saya hanya menyampaikan aspirasi. Pak, ayo. Ada masalah saudaraku, datang kau beribadah kepada Allah. Kecil buat Allah kasih kau jadi anggota DPR. Kecil. Kecil buat Allah kasih kau bupati. Kecil buat Allah. Apa susahnya Allah? Orang hidup dia bisa kasih mati. Lihat kekuatan Allah di balik kasus corona. RRC ngomong tidak bisa. Negara paling kuat. Serang apapun negara kami paling siap sekarang. Baru corona dikasih. Dah. Di Arab mana negara ibus? Kecil buat Allah. Maka kalau kau mau jadi anggota DPR, jangan kau cari muka sama manusia. Jangan cari muka sama wali kota, capek. Cepat, cepat, cepat. Dongo. Ya, ada PNS di sini. Jangan kau cari muka sama bupatimu, bos. Hah? Percaya, perbaiki sholatmu, bos. Saya sudah sholat, Ustaz. Betul Bapak sholat, tapi tidak ikhlas. Hayalah sholat. Asar lagi. Barusan duhur, kok tidak ikhlas. Saya sholat, Ustaz. Betul kau sholat, tapi kau main-main. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siapa ajar kau sholat makuti pollo? Kau ketawa karena kau begitu cilaka. Nah. Allahu Akbar. Ya, sholat makin keju-keju.
Saya salat Ustaz. Kenapa hidupku susah? Betul ibu salat, tapi celanamu itu juga kau pakai kencing. Itu juga kau pakai masuk toilet. Itu juga kau pakai berputsal. Itu juga kau pakai pergi ke pasar. Itu juga kau pakai ke kantor. Itu juga kau pakai main olahraga. Lalu kau pakai lagi pada situasimu. Boleh kau ganti. Bagaimana Allah mau senang sama kamu? Oh, saja menghadap sama bupati kita pakai parfum kalau perlu yang palsu. Dipinjam ikat pinggangnya orang supaya kita berwibawa. Mau kau ketemu Allah pakaian seadanya? Boleh, tapi menunjukkan kalian tidak serius ketemu dengan Tuhanmu. Ada ibu-ibu tanya, Ustaz, boleh orang tidak pakai BH orang sholat? Boleh, sah. Tapi masa tega ketemu Allah tidak pakai BH? Hah? Bapak ketemu saja bupati tidak pakai BH, apa enak? Iya, Pak Bupati. Nah, rempok kok benena. Eh, mah kurang ajar iya. Ya, sholat tidak pakai celana dalam. Bapak-bapak, Ustaz, boleh orang sholat tidak pakai celana dalam? Boleh, tapi bagaimana itu perasaan tak kalau ruku? Jangan ketawa ibu, ini urusan laki-laki. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kenapa dia tidak sholat? Kaya ya Ustaz. Ada kala kaya Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman, Pak, 1 hektar pekarangan rumahnya. Apa kerikilnya? Emas. Paling orang kalau rapeng dulu, Pak, kalau dia kaya giginya jina kasih emas. Tidak ada orang kasih emas kerikil rumahnya. Sulaiman alaihissalam kerikil rumahnya emas. Kenapa dia tidak sholat? Selebriti Ustaz, cakep, cantik, terkenal. Ada kala gagah Nabi Yusuf. Allah ciptakan kegagahan di dunia 1100. Khusus Nabi Yusuf 64% Allah kasih. 64%. 34% berapa? 36 apa? 36% Allah kasih siapa? Hah? Siapa? Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Idris. Yang 1% siapa? Kita ini manusia biasa. 1%. Nah, ambil mie tukul. Claudio, Claudia Sintabella. Nisa Sabian. Rusdi Masri. Das Atlati. Berapa mami didapat, Bos? Bagaimana bisa dibayangkan bagaimana gagahnya Nabi Yusuf?